Mari kita minum. Tengoklah Rohana, kain baju pun dia tak mau kemas berserak. Eh, apa ni? Kabar selamat. Untuk Rohana, kekasihku. Oh, Dayang. Selamat pagi, Cik Daita. Selamat pagi. Selamat. 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 Sekejap. Ada apa? Tidak, Dayang. Dia tidak bersalah. Tapi you ke mana malam semalam? You siapa menyoal seperti itu pada I? You tidak berhak. Bukankah kita sudah berjanji nak kahwin? Dayang ada hak atas diri you. Kita belum bertunang dengan secara rasmi. Dan kita tidak akan nikah sampai bila-bila masa pun. Apa? Ya, itu kata pemutus. Sesudah lama kita berkasih-kasihan, Dayang pula nak buang. Selepas Dayang ditepikan, anak pula you nak jerat. Cantik, cantik. Berani you ni lebih daripada anak sembang tahun selamat. Eh, selamat. Biar I di bahan tanah seumur hidup. You tak boleh kawin dengan Rohana. Lagi mata keranjang setalam dua muka. Hai, hula hulu orang minyak, lidah-lidah piawak. Selamat, mari sini. Sekarang kita ambil pada kita. Dulu menyembah dengan aku. Sekarang kau jadi top star. Timing dengan aku tak kenal lagi. Halo, Rin. Halo. Apa macam? Baik. Apa kabar you? Manis sampai hari. Masih terima makanannya? Cik Selamat, saya kenalkan tunang saya. Oh. Cik Rosli. Aku Pak Cik Selamat. Baik. Saya Rosli. Kami akan langsungkan perkawinan kami tak lama lagi. Baguslah. Maafkan saya dengan yang besar. Tinggal. Halo Malia. Pak Macam. Mari kita pergi bisnis ya. Sorry Selamat. Saya telah pun mengambil keputusan. Keputusan macam mana? Saya takkan keluar bersama you lagi. Apa salahnya? Hidung belang yang bertopeng dan segak dan kacak. Saya tak mengerti ya Malia. Sudah pergi. Saya tak ada masa untuk melayan you. Begini kan, kelakuan orang muda-muda zaman sekarang ini. Kalau
belum koko, belum lagi sampai ke rumah. Hah? Salah ke kalau berkawan dengan laki-laki? Kenapa mesti Mak semurukan Hana? Mak sudah tua, Hana masih muda dan banyak pula boyfriend. Hana hanya berkawan aja Mak. Lebih dari itu Hana tak buat. Tetapi Mak membuat kenyataan seolah-olah Hana membuat sesuatu yang tak diingin. Hana faham. Mak sudah ketinggalan zaman. Kita orang-orang muda tak pernah mengganggu orang tua. Kalau Mak sudah tua, buatlah hal tua. Asyik tak merepek saja. Apa kau cakap? Kau bilang aku sudah tua? Tidak! Tidak benar kata! Hana bukan itu! Hana! Kau tak tahu siapa Selamat. Lelaki mata keranjang yang suka mengejar perempuan tak tentu harana. Dia hanya menggoda kau. Itulah yang menjadi kemarahan. Siapa yang jalan dengan Selamat? Hana jalan dengan Jawa. Mak tu cemburu buta. Hana tahu Mak tergila-gila dengan Selamat. Hana tak macam Mak tu. Diam kau, diam! Bagaimana kau baru cakap serupa itu? Aku tidak mau berkesan. Kau menyesal nanti. Rohana tak memakan, Cik Dayang. Tak apa, Mani. Dayang sungguh menyesal, Cik Direktor. Itulah selalu tak usul periksa. Nah, bukalah pintu. Nah, dengarlah. Mak nak cakap sedikit. Nah, oh nah. Nah, pakcik datang, buka pintu nah. Nah, dengarlah Mak cakap, nak. Tak mau. Pergi! Pergi semua! Nah, janganlah begitu kasar terhadap ibumu. Tak baik, nak. Sudah. Hana tak mau dengar cakap ni. Tolonglah, nak. Mak nak cakap sikit saja. Hana tak mau. Hana tak mau. Lebih baik Hana mati. Macam mana, Cik Direktor? Hana, kalau Ana tak menjumpa Mak, biar pakcik saja jumpa Ana. Ana tak mau. Ana, ada perkara pakcik nak cakap. Lepas itu pakcik pergi. Bohong, semuanya bohong. Adakah pernah pakcik bohong? Tak baik, dengar cakap pakcik. Ana, Ana, pergi, pergi semua. Pada kau cemburukan kejelitaan kau, nak. Selama ini Mak pura-pura muda dan melagak seperti anak gadis. Sekarang Mak sudah hisap segala-galanya palsu. Maafkan Mak, nak. Sudahlah, Hana, jangan memanjang-manjang. Bukan kebaik hidup rukun dan damai anak-anak. Malam gelap, gelap suram. Hati gelisah, hilang pedoman. Bersinar wahai bintang malam. Menyinarkan hati, cahaya harapan.